Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad ala li wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Orang yang menjemput barokah Ramadan, dia akan paham konsep barokah tenawan. Sebenarnya dina hadis riwayat Imam An-Nasai ketika Rasul mengatakan telah datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, Nabi sedikit pun tengah bahas masalah materi daya. Yang Nabi sebutkan cuma masalah ibadah-ibadah. Cek Nabi nawan. Qad faradallahu al-jawazana 'alaikum siyamah. Sungguh Allah telah mewajibkan kepada kalian saumnya. Jadi barokah Ramadan itu terletak pada saum kita. Terletak pada kualitas ibadah saum kita. Sanajan bapak ibu THR cair, dagang payu, tapi sauna teleres kenging baro-baro-baro itu itu sana jatuh hayat cair artos sebelum di bulan Ramadan, tapi tara tarawih tara baca Quran baro-baro karena yang pun Nabi sebutkan hal-hal yang disebut baro-baro-baro teh kaitan nanti jam ibadah mata ziyadatul khair tadi bertambahnya kebaikan. Nutara saum bakasa kudu saum. Nutara tahajud juga bakasa kudu taraweh. Nah taraweh diganti. Tara tahajud ini bakasa kudu taraweh. Ya, nutara maca Quran karena jadi baca Quran tadarus ta eta teh ziyadatul khair barokah Ramadan. Ya Bu. Mata sapa ge tadi teh man soma Ramadana. Man koma Ramadana, man koma Lailatul Qadri. Sanu saum, sanu salat tarawih, sanu menghidupkan itu qadar. Siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, Nabi selalu tadarus, itulah barokah bulan Ramadan. Ya jadi dina ibadah mana barokah itu. Ya. Sana jadi ibu saum tapi tidur terus tidurus mah. Tidurus, tidur terus. Karena katipu ku hadis palsu. Tidurnya orang saum adalah ibadah mata sarewan. Subuh sampai duhur tidur. Duhur sampai asar tidur. Asar sampai maghrib tidurus ya teteh. Geng kerbang rokan Ramadan dan tidur terus. Ya mual atuh. Ya sesuai lagu opik gini. Ramadan tibra, Ramadan tibra. Sareo gitu ya. Basuri mudah-mudahan. Itu kan? Kan ini hadis nage laisa siyam minal akli wal surbi. Kata Rasul, saum itu bukan sekedar menahan dari makan dan minum. Innama siyam, sesungguhnya saum itu minal lagwi wal rafas, menahan diri dari perbuatan sia-sia dan perbuatan rofas, tidak pantas ngomong jorok kotor dan gitunya. Gimak bersaum dah ayo gue tidur tidak barokah. Ada seorang nabi di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, rogima an furujulin, semoga kecelakaan menimpa seseorang dakwala alai Ramadan yang dia melewati bulan Ramadan, suman salaha, dia beres Ramadan, falam yufar lahu, dosanya tidak diampuni. Jadi ayah jami ngalaman bulan Ramadan berkali-kali itu dihampura dosa-dosa. Nah ini patah rosana, bapak yang ibu tersabalah kai Ramadan. Ya barangkali Ramadan pak. Tuh, 70-70-nya tergantung usia kan. Coba dia mau emot Ramadan mana anu terbaik
cing. Anu benar-benar orang mendapatkan barokah Ramadan kita. Ramadan kemana? Ayatnya. Kurang foto ayah, meski 20 kalah. Kan barokah Ramadan tadi diidentikan kejeng kualitas ibadah yang semakin baik, semakin meningkat. Lalu dengan grafik para sahabat, kenapa bu? Di bulan Syaban kemarin terus persiapan para sahabat. Di bulan Syaban kemarin sekali liburkan. Ibu mah kok ngaliburkan, ibu bapak mah kedah libur. Nah persiapannya ya para sahabat. Persiapannya disiapkan di bulan Syaban. Maka Nabi dan istrinya, istri-istrinya selalu memperbanyak saum di bulan Syaban untuk menjemput barokah Ramadan. Maka seueur saum supaya ke pas saum kuat. Karena yang akan dihadapi bulan barokah Ramadan yaitu saum. Hari Bapak nih ibu pas bulan Syaban banyak saum atau banyak putra? Pas Syaban di kembali sebelum Ramadan banyak saum banyak putra. Males. Syaban. Kan orang jadi putra, lewat putra. Mesti tidak ada ibu kan. Ngarada hari terakhir Syaban menaruh pasoknya di mangkok. Dan sekiranya dia makan hari. Pas masuk bulan Ramadan mas ayah list dan jadi grup PAT menu berbuka puasa 30 hari dari hari pertama sampai hari terakhir sampai kaki itu ibu-ibu ya tak? Hari pertama ini dengan ini, hari kedua ini bab, bab dahari baik jangan acara bukber bukber TK bukber alumni SD, SMP, SMA, pensiunan, kuliah lah di luar itu bukber ya kan baik dari tempat usaha dunia ya Pak kata Rasul antum malam di umur dunia Allah kamu lebih tahu dalam urusan dunia-dunia cuman barokah Ramadan dapat tuh itu kan gara-gara bergara-gara mikiran makanan ayo sahumna ayo sholat tarawehnya kadang-kadang kan gara-gara keperkaan terjadi sholat ya hari pertama teh hari pertama taraweh ya jadi itu iman buka jadi emang eta burung sajadah dihimpan ke masjid di sekitar bagian tempat hancur-hancur sajadah apa di masjid ya lu main macan ayah ke masjid ya lu pindah macan ayah ke masjid tapi sajadah tegas di masjid hari pertama tarawih pinuh sampai dari kainnya masang tenda keluar hebat Ustaz Rifan ini memang pinuh sampai ke madrasah sampai ke masjid pinuh hari kedua pinuh kayaknya sajadah hari ketiga pinuh sajadah di mana umur sajadah ada di masjid jaminan keberkahan di bumi tahan lo bantai di buat balik ke WC ya atau gitu pada grafik ibadah para sahabat mas semakin mau finish ke Ramadan ya semakin semangat ibadahnya si masjidnya serta lihat semakin berdesak-desak. Ini dia di kampus salam. Desak-desakan. Pino ku jari, pino ku angin. Jamin. Alhamdulillah. Insya Allah. Karena Pak, ayat dua tipe. Ayat tipe atlet bulan Ramadan, ayat tipe penggembira. Ya, Bapak yang ibu ya atlet penggembira atau atlet tipe atlet tipe penggembira. Namun tipe atlet dari awal tahun dari awal tarawih bakal semangat sampai finish. Karena maraton dia mah atlet ningali finish semakin cepat lompatan terus semakin lambat. Nah, ningali finish wah semakin cepat. Eta atlet. Namun penggembira bulan Ramadan setara maraton banyak, tarawih banyak, pas lupa ningali tukang channel belok langking jauh belok jadi seketika nah no akhirnya bakal semangat sampai finish itu pertanyaannya di Bapak Salam seher atlet seher penggembira seher atlet mungkin tinggal ya di ending Ramadan semakin banyak semakin
di kita tim kalau lihat Masjidil Haramnya kan namanya ngawean ibu-ibu kan namanya bisa ngawean teh sampai pada umatku ya doakan ibu menuju itikaf di Masjidil Haram sekedar di sekolah terakhir mau itikaf dari ibu-ibu ngawean namanya bisa menuju di Mekah dua kali lipat ibadah haji jamaah anu oyong itikaf di Masjidil Haram dua kali lipat. Isi wartawan teh ngabritakeun Masjidil Haram semakin berdesak-desakan menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semakin berdesak, semakin berat sedikit ibu nanti. Diurangi sami seorang wartawan. Alhamdulillah di Bandung semakin berdesak-desakan Pasar Baru, alun-alun. Terus, terus tadi abi nggak terlesak nggak laku. Terus ayah pamengan nggak laku kalau alun turun sekedar. Nah, jadi mana ngalang kumung kut sih ini diulang yang telah kumung ya turun aja kenapa wah itu aja lah mah ih ngeri kali turun naik teh itu jadi wih deh terus terus gimana ini jelma tersemangat bahannya bios tau iya mas. Tapi serta kali jadwal di daerah alun-alun jadinya dua taraweh. Masjid karosong di daerah alun-alun kalau taraweh nanti. Kita naap aja, kita kosong masjid teh. Buka kosong. Sehingga kita mengesmaru di. Kita ke kelemuna, kosong tadi di gadun. Di tasik karat karosong tadi. Kosong sarwa. Meskipun muni karosongnya nih. Kita di kelemur di sarwa lagi. Kalau jangan tak enak. Keluar alun-alun semua tempat makan pinu semua tempat makan di alun-alun jadinya kebiwa sebentar tangannya sampai melalaikan masjid ini. Seperti kata Nabi pada akhir zaman masjidhum amirun masjid-masjid mereka megah wahia korok dominal kuda tapi kosong dari petunjuk. Jika ini masjid loba, masjid tabalata, tapi kosong dari yang memakmurkan. Yang memakmurkan itu antre di mana-mana aki-aki humpul. Wajah jajar. Anu parah manu adan mereka. Anu komat. Anu imam. Hari ente. Kemana ente ya? Kemiris. Yang miris ngeri dong yang miskin itu. Ya ngeri kan sugante di dihukum di kota tapi kata sih kak pada salawu kata salawu kerasan nah sholat maghrib di masjid sebelum sahur sehari sebelum sahur jalan-jalan di salawu di masjid sholat maghrib muadzan eta muqomat eta sholat berjamaahnya lira sholat berjamaahnya lira ya ini payung imam jangan lira sholat berjamaah di masjid agung nyali rekan kiri, hijau lama kemana? Maghrib. Padahal abi bertamu kan, sumping lagi teh sholat sisian imam, karena berdua atau tukang tuh kan cuma dua. Karek kesrokat kiri sumping jalni, paling jeng, kalau kaji jadi juru, juru masih ini tuh berat, kan jadi bingung berat teh, gitu kemana itu ada pejabat teh. Tapi si juru teh betul kan? Imam, ya kumaha nih orang sebagai imam guru kumaha ya. Dan mundur itu jauh dari masuk ke orang lain ketemu bapak di belah kencak dirinya dirinya ambil liur kita akan kalian sholat maghrib sampai ke liur itu kumaha nya pembinaan atau menangnya sampai ke liur gitu kan mana melakukan masuk teh ke belakang imamnya jadi itu payun bisa mundur jadi sajajar gitu kan jadi kan dia menjadikan abi masuk, nguyu berani itu berani. Tidak ada kisah tu. Jangan tahu. Jadi, dah itu apa? Nungeri, ya. Prabu ditali kali ini. Kali kemana? Kali dia tu belum bisa. Kita di lembur kita itu ternyata. Duka di lembur bapa masih kena mantunya. Di lembur. Terus tak? Terbeda sejak mana? Gitunya. Nah, kenapa disebut barokah Ramadan? Karena ada peluang orang itu
menjadi baik di bulan Ramadan. Makanya puncaknya kata Rasul di hadis ieu, walailailailatul khairu min alfi syahrin. Dan Allah memiliki satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi puncak bapak mendapatkan barokah di bulan Ramadan, puncak nanti harus mendapatkan 1000 bulan Lailatul. Kalau bapak tidak mendapatkan Lailatul Qadar, berarti bapak sudah kehilangan banyak barokah Ramadan. Coba 1000 bulan bisa berapa tahun? 1000 bulan? 10 tahun. 80 bulan. Jadi sedang kalau bapak beribadah di malam Lailatul Qadar mendapatkan Lailatul Qadar, bapak dan ibu sudah mendapatkan ibadah selama 83 tahun lebih. Ayat tajami anu yuswana 80 tahun. Ayat tapi jarang. Dina hadis nabi taun Rasulullah, amal umati ma baina sidin ila sab'in. Umur umatku itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Cek nabi gitu. Umur umatku rata-rata 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sangat sedikit yang lebih daripada itu. Jadi rata-rata usia umat Nabi 70 ke 70. Amun aya nu langkung eta teh sedikit, sangat sedikit. Jadi lamun bapak dan ibu di dieu tos usia 60 70 eta teh panjang umur. Kami tos 80 tahun makhluk langka. Jadi aya nu langka teh. Iya. Mana nu makhluk langka? Berapa? 65. Berarti bapak itu sudah 60 70 tahun, eta teh sakedap? Dari. Rada naon? Jadi mah langka tapi. Ya. Wah, usah jelas. Emang kan mau mata apa? Biasa ikuti payu lagi di pengker. Biasa abis di pengker ikuti apa? Yang atau biasa abdi di payun anu nyolatan ibu bapak ni. Itu apa? Atau abdi di payun nyolatan ibu bapak ni. Ya, mata lebar kita sebuah terakhir saur Nabi. Idakana akhiru idakana asrul awakhir, kata Aisyah, apabila Nabi memasuki sebuah terakhir, Nabi itu syak dan ijar mengecangkan ikat pinggang semangat ibadah. Wa aiqadu akhlahu, dan Nabi membangunkan keluarga, dibangun keluarga Nabi. Bangun ayo ibu teh, bangun nih. Ayo non mah, bangun. Angin bulu. Yun kue gitu ya. Ya bukan bikin kue kata ya. Bangun. Wa ahya laila, menghidupkan malam. Cek Nabi menghidupkan malam. Maksud menghidupkan malam gak? Bukan ngawurkan lampu kata ya. Cek Nabi sholat, zikir, ngadoa. Itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Nabi selalu begadang. Begadang jangan? Begadang. Kalau tidak ada arti. Tapi begadang di bulan Ramadan sangat dianjur. Tah di masjid Babu Salam, lamunnya barokahna kenging, jadi itu enggak jajar bapak-bapak. Nah, ngejar naon? Bobo atau itikaf? Itikaf menghidupkan malam baca Quran atau ini ciri barokah ini. Tapi lah umat cuci agung kita ayat nulis yang bisa nulis terakhir warga jalanan kita terusan pesantren telah kehilangan barokah Ramadan yang paling utama ke masjid pak. Lalu terbiasa full sehingga Nabi siang malam di masjid minimal malam nak kungkul sampai sahur jeng tong pindah sare ke masjid ayo ke masjid pindah sare kira-kira mau kejut ke
pakai kos kaki kan lo, dikumpul mau bantah. Bagaimana itikaf di imam pembajikan rudet? Baik naik itikaf tetap beda. Ini bukan cuma baca Quran. Alhamdulillah. Golek tak? Bangun-bangun jam 2. Eta menghidupkan apa? Justru lamun tidur teh mematikan malam. Ini cekati tong pindah sate. Kan ya? Karena segera lu itikaf tapi karena ngalur bobo di masjid nanti. Ada ku dirancang siang sebagian yang tidur malam dihidupkan. Maka si badan, si tubuh, si pakaian dikondisikan untuk itikaf, baca Quran, naon sarang reungit, kang acu koko di kopea, di sarung, ka masjid nyenak Quran. Nya enak cai saleter lamun buruh deui enak kopi kopi seueur maksud abdi teh berusaha agar tidak mengantuk nilawan rasa kantuk itu. Iya makanya pakai jaket dikupluk di sorban di kos kaki nya itu mendukung untuk tidur ya teman terus depan sangat mendukung untuk tidur. Tersi badan teh dijemput perbarokan teh dua terus ya. Jadi puncaknya kata Nabi barokah itu terletak pada saum ibadah dan terakhir puncaknya menghidupkan lailatul. Noga dua menjemput barokah Ramadan dan sakinah di bulan Ramadan. Sakinah tak nah, sakinah teh pak bu nah, sakinah ketenangan. Sakinah itu lawan macana panjang sakinah. Sakinah ketenangan, ketentraman. Sakinah, kinah huruf panjang. Ha kinah. Sakinah wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ayat nanti. Sakinah ketenangan. Lawan macana panjang sana sakinah harokat sukun. Harokat sukun teh naon? Sakinah harokat mati. Kata lawan ayat jika di keluarga anu sakinah. Nah, maksudnya pada anu sakinah anu mati gitu. Nu sukun sakinah. Tapi lawan tentram tenang kinah panjang sakinah. Amun sakinah harokat mati, harokat sukun. Ayat takut tak disakinah. Tak taknis yang berharokat sukun di bahasa Arab. Talamun sakinah, sakinah tentram. Jadi lamun sa'na panjang sukun mati, yang harokat mati. Jadi lamun sakinah, kina panjang sakinah tentram. Tapi lamun pendek mah sakinah sakinah nama kata. Mun pendek mah tidak ada panjangan sakinah. Etama tayi hartosa mungkin singkatan sakinah etama mun pendek kadayana sakinah sanajan aki-aki tong pendek ya. Nah, sudah tadi barokah Ramadan kita jemput dengan memperbaiki kualitas ibadah dengan baik di bulan Ramadan. Kualitas sakinah kan sekarang tenang, tenang. Ya, ada dalam dua hal sakinah itu. Pertama, Rasul menyebutkan dalam pernikahan. Terusnya, kira surat Ar-Rum ayat 21 populernya. Nah, ayat nanti. Walladhi wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum az wa zalitas kunu ilayya. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan untuk kalian pasangan-pasangan kalian litas kunu, agar kalian merasa sakinah, merasa tenteram, tenang. Jadi tujuan nikah teh memberikan ketenangan. Berarti lamun bapak ibu nikah tetenang,
berarti sudah keluar dari tujuan pernikahan. Jadi lah mohon bapak terus nikah tetenang ibu bapak perlu nikah. Kau gitu pak. Bu tinggal. Kekerangan itu ada dalam pernikahan. Ejeta. Nikah itu menenteramkan minimal. Nikah itu menenteramkan dari perut sampai ujung hati. Minimal, minimal apa? Nikah itu menenteramkan dari perut sampai ujung. Jadi mau bapak atau nikah tenang dari perut sampai ujung kaki. Sakinah teteh. Ya. Jadi perut sampai ujung kaki tenang. Kata si Nabi, ah, seorang Nabi ya. Apabila kalian di luar, buru-buru balik, ya gitu. Kita mulai di luar. Oh, bapak beres urusan bapak di luar, buru-buru-buru pulang. Omak kata si Nabi. Kemudian kata Rasul, apabila engkau di luar melihat perempuan yang menarik hatimu, pulanglah karena istrimu memiliki apa yang mereka miliki. Ke atas, Pak. Sami gitu kene. Eta teh sakinah, cenah teh ketenangan dari perut sampai bawah, sampai ujung kaki. Di lamun aya istri geulis tong dituturkeun, bapak emak. Omong minta ke para WA apa bahaya. Bapak pulang nya. Pas pulang ke rumah ibu kumaha? Rusia tong nganahan-nahan. Tong nanya, bapak tanya bisa geus bali. Begitu kan harusnya. Ketika suami pulang tong nganahan, bapak tanya geus pulang. Meureun. Di luar dia melihat perempuan yang menarik hati. Eta ketenangan dari imam balik ke imam kelas tadi nahan-nahan dosa besar dan istri lo seperti itu nung kaiji, sakinah nung kaiji nungka dua sakinah nungka dua itu di Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28 terletak pada zikrullah ala bizikrillahi tatma'inul ulu ingatlah hanya dengan zikir kepada Allah hatimu akan merasa tenang, tentram. Jadi lamun ibu zikir tenang, tentram. Dan kata para ulama, afdhalu zikri qira'atul Qur'an. Sebaik-baiknya zikir adalah membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena buktinya Jibril dan Rasul fi kulli lailatin min Ramadan yudarisul Qur'an. Setiap malam di bulan Ramadan Jibril dan Rasulullah tadarus Al-Quran. Kata Ibnu Hajar, Quran adalah sebaik-baiknya zikir. Buktinya Rasul dan Jibril selalu membaca Quran di bulan Ramadhan. Jadi dalam rumah tangga kawur, rumah kariwa, rumah kasusah, tetenang-tenang karena jauh dari sumber ketenangan yang hakiki yaitu Al-Quran. Kita baca Quran di para sewe Quran jangan dijadikan mas kawin we. Ngarmas kawin Al-Quran dan seperangkat alat dan dibaca dan diamalkan dan dipahami dan diamalkan maka tidak akan ada ketenangan. Maka Ramadan disebut Syahrul Quran, bulannya Al karena Quran itulah yang akan mendatangkan sakinah ketenangan. Makanya ibu bapak kalau baca Quran sebaiknya lebih baik baca oleh terjemahannya. Mungkin bapak sudah berkali-kali hatam dan ibu hatam Quran, tapi kadang-kadang jarang orang yang hatam dengan terjemahnya. Lihat kan ayat terang ayat anu hatam yang terjemahnya ayat hatam Quran nama sering kan ditaros tembok terus hatam atau ustaz alhamdulillah cuma perasaan anak plong sudah itu nah plongnya alhamdulillah bisa nyantai saya enak udah terus hatam nyantai gue mah nyam udah mau kue mau ayam mau ganggu belanja dan mau ganggu dan hatam long padahal Quran itu bukan bacaan unggul kan. Quran itu adalah kitab untuk diamalkan kata cek Nabi nya
kata Nabi, ya orang yang terbaik adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran, kata Aisyah, karena Nabi itu kulukul Quran, akhlaknya Quran. Al-Quran tergambar dalam kesehariannya. Jadi tenang, tentrem. Walaupun Nabi istrinya 11, tapi tentrem, ya Pak. Bapak istri sendiri? Tentrem atau lupa pas ya? Tak, itu masalahnya. Ya, bapak 11 gitu ya. Tenang. Kan tenang, Pak. Tidak zikir dengan kau. Ya. Terakhir ya, contohin kisah kita. Terakhir, Pak. Sebelum Ramadan, ayah rencanakan telepon. Ripan, rumah Pak Haji. Haji, Pak. Jadi rencanakan garu istri opa. Asli mah isinya opat. Isinya opat. Asli opat, Pak. Tepuk Nabi mau opat ini. Isinya opat, rencanakan. Ibu, ini mah asli isinya opat. Gelis deh, Bu. Bisa aneh-aneh. Bagi kami tadi antawali ya sila opat curhat usaripan dengan abdi teh kagurungan harta 4 miliar mama ya dengan hutang 10 miliar jadi kagurungan lalu atas 4 miliar pak atasnya 4 miliar kagurungan 10 miliar 10 miliar iya lah pemikiran kau ke ya terus mah pajiknya abis itu istri tadi lagi kumang 1 miliar dan warisan jadi bagikan cek tapi yang aset abis dijual anu ayinnya dua asetnya ya ya tapi seharga 12 miliar usah tipan kumang yang jadi liur pikiran duit jadi pagi malu banget tapi liur abis mah temukan duit liur gitu kan pengen atas dia komode oh balangsak tuh maka dia bertanya kepada siapa Saripan kumaha carana membereskan masalah ini dan karyawan yang tak perlu dibayar dan istri dan bang sebenarnya ah kalau bisa masalah nanti dan pemajikan opat rudet opat rudet pemajikan kan siapa Saripan kumaha. Tapi kita jadi bingung ya. Jual. Pemajikan. Pemajikan maklun ke kapan tuh? Tengen. Wah kita di jawab lagi ya. Haji. Ayo tenang mazikir. Kalau nanya ke Ustaz mah itu. Sebaik-baik adalah baca Quran sing sering baca Quran doa. Itu gaji. Muka dua. Namun ayat tawaran nginjem di bank. Kan Pak Haji tadi meresak utang 10 miliar. Karena ditambahan dikinjam beli 12 miliar ayo ngebayar riba riba 5 jadi riba aku anger dunya cek Nabi mancam itu kebaikan itu cek Nabi anu menenangkan hati menenangkan jiwa itu kebaikan lagu dosa anu ngaganjel dina jero hati terus alim apun apal alim batur apalun tak dosa. Namun Pak Haji masih mendengarkan jalur ngeser peminjam di kapan ngeser jual semua aset supaya Pak Haji reger tenang baik dan perusahaan masih kena ayah opat pemajikan masih kena ayah opat kalem wey kami akhirnya menurut Pak dijual kedua perusahaan supaya menenteramkan hati ya tentramnya nama tentramnya lah ukuran terus nuturkan Al-Quran terus nuturkan saya Allah pasti nuturkan anu ngagelisahkan jiwa men lakun kurang terus nuturkan hawa nafsu lajak Nabi oge urusan harta mah mual warak-warak lalu karena wadiani kalau kamu punya dua lembah emas kamu akan minta lembah yang ketiga terus bukan tilu yang keempat mual warak-warak sampai tanah menyumpal mulut. Kata kalau bapak gaduh atau seger, toko jalan, kendaraan gaduh, izin dalam tekan masjid tekwa Allah. Cek Allah teh sabarah gaji mani, sampai gak punya waktu baca Quran. Sabarah gaji mani,
sampai enggak punya waktu sholat berjamaah di masjid, malu pak. Nah, tadi dibandingkan karena orang berbicara barokah Ramadan terletak pada kualitas ibadahnya, sakinah terletak pada hubungan dia dengan Al-Quran, maka akan tenteram. Itulah tips atau cara menjemput barokah dan sakinah di bulan Ramadan. Sakit doa kepada Tuhan.